Oke, Selfie Kitty kan sering nyanyi karena emang penyanyi. Tampilnya juga kadang suka seksi. Itu suami suka protes nggak? Protes gimana nih? Ya misalnya cemburu-cemburu gitu. Untungnya suami nggak pernah ikut aku nyanyi sih, jadi maksudnya nggak nemenin kerja. Okay. Kalau untuk masalah kostum kan aku suka foto gitu, tapi selama dia nggak pernah komen sih berarti itu artinya aman. Oh berarti gitu. Boleh. Boleh. Nah kalau ini suka ada yang godain nggak kalau lagi manggung? Ya kalau ada godain pasti banyak ya, benar nggak? Banyak, suka colek-colek, gitu. suka nyawer-nyawer. Terus kalau kita misalkan nggak mau ngambil sawerannya, pantat kita suka ditepak gitu. Cemburu dia. Bener tahu ya? Lah dulu kalau kita di panggung suka ada yang gitu nyawernya. Kamu diem aja, udah biarin yang penting lu dapat duit gitu. Oh iya. Enggak sih kalau sampai ditepuk mana tinggal. Enggak ya. Lah, gak mungkin lah, enggak ada lah. Tapi digoda-godain mah biasa lah ya. Biasa. Eh cantik, neng cantik, neng. Eh cantik, kawin, neng kawin. Neng, suka gak sama saya, Neng? Gitu. Tapi enggak sih, sekarang lebih sopan, lebih pada sopan. Sopan ya. Kalau dulu tuh, iya. Karena kan sekarang media sosial juga serame ini. Jadi orang juga sekarang lebih berhati-hati lagi. Gitu. Oke, nah pernah gak ada yang godain kamu waktu misalnya kalau... paling parah digodain gimana sih? Apa dicubit atau ditarik-tarik? Enggak ditarik-tarik, dicubit. Kayak nanti temenin makan dong gitu. Oh. Abis nyanyi boleh enggak temenin makan? Oh iya, iya. Tapi kita harus kayak, iya boleh, boleh, boleh. Padahal capek. Terus ngilang gitu ya? Loh aku masa abis... Ngilang maksudnya kita makan bareng ya udah ayo. Oh paling gitu kan. Panitia gitu ya sama iya, bareng-bareng. Yang ngundang gitu ya? Iya kadang yang ngundang suka gitu kan. Abis acara biasa kita acara. makan yuk. Abis nyanyi gitu. Oh. Jadi bareng-bareng rame-rame. Makan di panggung gitu. Oh, iya. Masa makan di panggung? Nyanyi, habis nyanyi terus kita ada tempat atau misalkan ya di ruangan VIP-nya atau gimana lah. Oh, makan bareng. Iya, dia ngajak makan, kita yang suruh bayar. Nah, tapi... Selfie ini setelah manggung ada seorang pengusaha minyak. Wow. Yang deketin Selfie. Bahkan sekarang dia tahu Selfie bintang tamu di sini. Dia datang ke sini pengen ketemu sama Selfie kita. Wow. Kita panggil ini dia si Raja Minyak. Ini lebih ke musuhnya Gorgom ya. Om, suka. Den, saya nganterin pesanan kamu nih. Apa? Ini minyak linta. Selfie. Iya. Lupa sama janji Om. Nanti jadi aku Dudun. Panjangannya Om Gadun. Mohon maaf Om, sama Gadun sama loh. Om Gadun, Om. Aku udah siapin kamu apartemen. Makasih. Mobil sport. Sport. Hah? Om. Om sayang orang kalau ikan lohan mahal. Kok gue jadi kayak makhluk angkasa ya? Oh terus sekarang kalau udah ketemu sama Selfie? Katanya kita mau golf bareng, gimana sih? Tapi Kang Denny, golf bareng. Ini kayaknya pernah deketin aku juga deh Om yang ini. Oh pernah deketin kamu pernah. Juga? Kayaknya waktu itu mau transfer tapi minta transfer balik ya? Oh jadi Om pernah deketin Wika juga? Pernah, lupa kan? Ya aku terlalu banyak wanita jadi aku lupa yang mana. Oh jadi kamu juga banyak cewek, jadi aku salah satunya? Hey. Kamu jaga perasaan aku dong. Kamu jaga perasaan aku, lu dari kemana nih kemana aja lu? Iya. Iya, iya. Kamu cantik-cantik kok bisa ngobrol sama lumba-lumba? Oke, sekali lagi terima kasih buat minat tamu kita Selfie Kitty. Iya, iya, saya terus, sukses terus. Nah, kita ketemu lagi besok, Senin sampai Jumat jam 20.45 di Sweet Dede. Semua rasa denganku, rekap aku dan hati.